Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi saya hari ini di channel saya Lim Rashidi. Okey, pada hari ini saya akan membuatkan satu video unboxing. Apa yang akan saya unboxing adalah ni. Ini adalah satu promosi daripada Jeep Planter pada bulan 2 dan bulan 3 ini. Okey, promosi ini hanya untuk 2 bulan saja. Jadi ini adalah multi tools daripada Jeep Planter kepada semua. Saya ulang, kepada semua pihak-pihak ladang ataupun planter-planter yang support produk kami setakat ini, okay? Jadi kami sangat concern dengan semua planter. Dan multi-tools ini amat berguna. Jadi ini adalah kotak dia, okay? Jadi ini adalah yang telah siap, tuan-tuan, okay? Complete set. Nampak simple, tapi saya cuba unbox sebentar lagi, tuan-tuan, okay? Jadi apa yang ada dalam ni? Dalam kotak ini, apa yang saya boleh buka, ada punya set. Jadi tuan-tuan boleh guna terus je. Tuan boleh terus guna macam ni. Jadi tuan boleh simpan terus ataupun tuan boleh guna dekat tali pinggang. Okey. Taklah berat sangat dan taklah ringan sangat, tuan-tuan. Tapi kalau tuan nak mudah, tuan boleh taruh pakai strap je lah. Apa yang ada dalam ni, tuan-tuan? Okey. Ini adalah kelengkapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu pertama barang. Kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang terakhir adalah ini. Okey. Jadi kita cuba assemble sekarang, tuan-tuan, barang ni. Okey. Mudah saja, tuan-tuan. Ini adalah bahagian yang pertama. Okay. Nampak tak solid benar-benar ya. Pusing ke? Siap. Nak nampak cantik, kita cabut. Siap, bahagian pertama. Mudah saja, tuan-tuan. Tengok tulisan Jeep Planter kat sini. Ini pun solid, tajam. Ada juga tempat nak ukur jika memerlukan. Sambil tu, bawah ni kita boleh guna untuk gergaji juga. Ini adalah part yang kedua. Ini part yang terhujung. Tuan-tuan, kat sini, cuba tengok. Kita tempat simpan. Okey. Ada dia punya bahagian ni. Jadi dia mudah je. Saya pusing-pusing. Ini adalah tempat survival kit untuk spark. Spark. Okey, kita boleh nyalakan api menggunakan barang ni. Kita simpan kat bahagian hujung sekali. Dan kelebihan dia juga, tuan, ada kompas. Nampak jelas, tuan. Simpan macam ni, simpan je. Okey, solid dah ni, tuan. Okey, settle masalah. Kita try pula yang seterusnya, tuan. Ini pula adalah sebelah sini pisau, sebelah sini gergaji. Okey. Boleh juga kita simpan macam ni. Sama ada kita nak simpan macam ni ataupun kita terus nak guna je macam ni. Okey. Jadi kita boleh guna macam ni. Tak ada masalah. Okey, tuan. Siap satu part lagi. Part yang berikutnya, tuan-tuan. Kita tengok pula. Okey. Apa yang ada di dalam ni? Yang kita boleh guna untuk tombak. Nak tombak ikan. Okey. Jadi dah siap pasang. Dia akan jadi macam ni, tuan-tuan. Tuan nak simpan ke dalam boleh, tuan nak simpan keluar boleh. Okey. Jadi tuan tinggal pasang-pasang je. Okey. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan, yang bahagian pertama ni ada dua fungsi. Satu fungsi dia adalah untuk kita buat teleskop, ataupun kedua kita boleh modify dia untuk menjadikan cangkul. Sangat mudah. Okey. Jadi tuan tengok. Cangkul solid. Jadi keseluruhan multi tool ni ada bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Okey.
Bagian keempat ini pula ada dua fungsi, satu lagi adalah kompas. Dan ada satu lagi bahagian tuan. Ini pun nampak simple tapi kegunaannya sangat bagus. Okey. Kita ada ni kan. Screw and nuts, bolt and nut, okey. Jadi tuan boleh buka ni, tuan pasang sini. Okey. Dan tuan terus boleh guna untuk jadi pemutar skru. Selesai masalah tuan-tuan. Dekat sini ada banyak berbagai-bagai option tuan. Tuan boleh guna. Okey. Dan dekat sini juga tuan perasan, dekat sini ada juga tempat nak buka skru. Okey. Jadi bila tuan assemble semua akanlah jadi macam ni. Solid tuan. Okey. Memang kuat. Jadi saya beranggapan bahawa benda ini memang sangat diperlukan oleh semua planter. Okey. Kau tengok ni bidang dia. Jadi kalau tuan perlukan jadi kantor, kau buka saja sini, pusing-pusing-pusing. Dan tuan pusing. Sorry. Kau pusing kat sini, dah jadi cangkul lah. Okey. Siap kan? Okey. Ha, dan compact. Tiada bunyi loose tuan. Kau tengok. Cangkul. Okey, jadi pelbagai guna. Promosi ni hanya untuk bulan 2 dan bulan 3 saja tuan-tuan. Barang pun dah sampai. Okey. Oh, sorry. Di mana tuan boleh guna? Tuan boleh dapatkan promo ini dengan membeli galon mix sebanyak 8 kotak. Okey. Ataupun oh, keras juga ni. Ataupun miracle 3 kotak tuan akan dapat satu ni. Dan juga ataupun satu lagi adalah G-Mate. Produk kami yang bernama G-Mate MSM. 3 kotak juga tuan akan dapat satu ni. Okey. Jadi penghantaran setiap barang-barang promosi ni akan dilakukan pada hujung bulan ini. Jadi tuan tengok, tuan boleh rasa, tuan boleh nampak jelas kegunaan dia sangat bagus. Okey. Solid. Tak ada masalah. Tuan simpan dalam ni saja. Tuan boleh simpan kat sini. Sangat mudah. Okey, saya rasa berat dia ni pun tak sampai 1 kg lebih ni. Okey. Ha. Jadi dapatkanlah promosi ni tuan-tuan. Multi-tools daripada G Planter pada tahun 2021. Tahun depan kami gunakan multi-tool untuk pisau. Tahun ni kami up lagi promosi kami, kami gunakan multi-tool untuk survival kit. Maksudnya tuan boleh guna untuk masuk ladang. Tuan boleh guna kalau tuan nak pergi camping dan pelbagai lagi. Ini pun kalau nak jadi tongkat pun boleh. Tuan cuba perlu pusingkan ni. Okey. Pusingkan habis je. Dan tutup. Okey. Ya, tapi yang paling saya nampak best kali adalah ni lah tuan. Memang solid. Memang solid. Binaan dia sangat solid tuan. Okey. Sangat solid. Jadi sekian saja video daripada saya pada hari ini. Semoga promosi yang kami buat pada kali ini dapat membantu planter, terutamanya untuk keselamatan diri, untuk kegunaan di ladang, untuk kegunaan secara peribadi dan pelbagai. Jadi jangan lupa tuan-tuan dapatkan promosi kami pada bulan 2 dan bulan 3 ini. Sekian dahulu daripada saya, Rimbilan Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.